Oke guys, ketemu lagi dengan gue Sultan. Sekarang gue lagi mau ngebahas tentang rekomendasi velg di HSR. Wah parah, berani-beraninya lu bajak konten gue ya. Oke boy, kali ini gue lagi ada di Bogor nih, di Time Attack Bogor nih. Kita mau ngasih rekomendasi velg, ini konten gue. Iya, numpang bang, saya kan latihan. Oh lagi latihan. Latihan. Yoi, ini namanya Sultan. Ya Sultan. Sombong banget ya. Dari lahir bang. Dari lahir? Dari lahir. Dari lahir sombongnya? Dari lahir. Sombongnya? Enggak, maksudnya dari lahir nama gue Sultan. Oh dari lahir nama Sultan. Yoi. Sultan ini sekarang kan kita jadikan host magang. Insya Allah doain. Doain semoga siasin. Bisa menjadi host menjadi yang apa? Baik dan benar. Sadis. Gak ada host yang baik dan benar tuh gak ada. Ya semoga bisa lah pokoknya intinya. Bisa gila. Ya wah, gila-gila dikit lah. Ya udah, kali ini kita kembali lagi ke konten City of Dreams yang dimana di belakang kita ini udah ada satu mobil Ayla berwarna warna kuning lemon. Kuning lemon. Oke, ini sama kayak Obri kuning tapi kuningnya beda. Beda. Ya. Nah, Ayla sendiri ini termasuk dalam salah satu mobil LCGC dengan 1200 cc. Cakep. Ini tahun berapa? Tahun 2021. 2021. Nah, kita akan kasih pilihan velgnya apa aja dengan berbagai ukuran bannya. Nah, for your information, Ayla ini memiliki base standar untuk di velgnya itu ada di ring 14. Nah, kita akan lihat ring 14, 15, 16 apa aja dari HSR yang cocok untuk mobil Ayla ataupun Agya dan sekitarnya. Nah, untuk pilihan pertama pada Ayla kuning ini, itu kita akan coba kasih velg di ring 14 dulu nih. Karena basicnya dia di ring 14, so misalnya kan contoh nih baru beli mobil. Duh bang, bannya masih tebel bang, tapi tampilan mobilnya pengen gue rubah, gini-gini segala macam. Ini adalah beberapa pilihan yang mungkin bisa kalian pilih untuk Ayla, Agya, atau sekitarnya. Oke, untuk yang pertama ini kita udah siapin, ini adalah HSR Sadau dengan spesifikasi velg ring 14 dengan lebar 5,5 dengan offsetnya 35. Nah, untuk bannya sendiri ini kita pakaiin Acelera dengan ukuran 185/60. Kalau ukuran aslinya dia itu 175/65. Nah, karena kita nggak ada yang 175/65, akhirnya gue naikin aja dulu 185/60. Ya, tapi ini intinya kalau lo dengan ban standar masih bisa, tinggal ganti velgnya aja aman, bro. Ya kan? Nah, untuk yang si Sadau ini sendiri sih modelnya ya menurut gue warnanya hitam mati gitu ya. Ya agak-agak mati juga sih kalau mobilnya hitam, bannya hitam, velgnya hitam. Untungnya sih Ayla ini kebetulan warnanya kuning. Jadi masih agak sedikit masuk gitu ya warna-warnanya. Nah, untuk masalah fitmentnya sendiri sih menurut gua dengan spek 14,5 ET35 itu udah paling pas banget untuk Ayla. Ya, dia nggak terlalu keluar tapi nggak terlalu ke dalam juga gitu ya. Bisa dibilang hampir kalau istilah kita tuh rata fender lah, rata fender ya. Nah, untuk bagian belakang sendiri dengan velg dan ban yang sama, otomatis dia juga memiliki fitment yang hampir sama. Cuman bedanya di bagian belakang dia benar-benar lebih rata bodi dibandingkan depan. Kalau depan tadi agak keluar sedikit, dikit banget, paling cuma 1-2 mili lah. Kalau belakang tuh pas banget. Nah, kebetulan di ring 14 itu di sini tuh kita tinggal ada satu model ini doang. Jadi ya selanjutnya gua akan kasih pilihan di ring 15. Nah, untuk pilihan selanjutnya di ring 15. Oh, kebalik ya. Maaf. Untuk di 15 di selanjutnya itu kita pilihan yang pertama, ini velg yang sangat-sangat kontras sekali ya. Jadi, kalau mobilnya warna kuning, velgnya kita kasih warna putih kayak gini nih. Bagus banget nih ya. Ini yang pertama kita kasih ini adalah HSR Sensei. Kebetulan HSR Sensei ini juga bukan produk baru sih, maksudnya udah lama tapi kita baru restock lagi. Jadi, ya kalau kalian para pecinta velg warna putih, langsung buruan datang ke toko sebelum kehabisan. Oke. Sensei sendiri dengan spesifikasi ring 15, lebaran 6,5 dengan offsetnya 40. Nah, ini kita balut dengan ban Yokohama Blue Earth ES dengan ukuran 195/50. Nah, ban mahal boy. Ban mahal ya. Jadi kalau misalnya dari dalam apa dari lokalnya kita ada Acelera, nah untuk impornya kita punya Yokohama nih. Ya, jadi buat kalian-kalian yang lebih suka ban-ban yang import yang lebih-lebih apalah itu segala macam, pilih Yokohama. Lebih top. Oke, pasti. Cuman harganya juga lebih dalam ngoceknya.
ya. Nah, untuk modelnya sendiri sih ini udah timeless banget lah, modelnya racing banget, cakep banget, cocok untuk mobil Agya Ayla kayak gini, cocok banget sih. Apalagi dia dikasih warna putih, jadi kayak apa ya, kayak benar-benar nimpak banget gitu loh. Kayak, keren lah pokoknya. Cobainnya sendiri kalau nggak percaya. Nah, untuk fitmentnya sendiri, dia juga rata body, agak keluar sedikit, sedikit banget ya, sekitar 1-2 mili aja, nggak terlalu banyak. Nah, bagian belakang sama dengan spek velg dan spek bannya sama, fitmentnya juga sama, cuma dia agak sedikit lebih ke dalam dibandingkan bagian depan. Kayaknya mungkin emang karakter mobil Ayla-nya seperti itu. Gimana menurut teman-teman? Tampilan mobil warna kuning lemon pakai velg warna putih. Kolom komentar. Nah, untuk pilihan selanjutnya kita masih ada di ring 15. Nah, kebetulan ini udah kita pasang, ini HSR apa ini? Indi. Ringnya 15 dengan lebarnya 6,5, ET-nya itu 42. ET-nya 42. Oke. Nah, Indi sendiri ini merupakan salah satu line up dari Boroko series. Boroko series. Iya, yes, Boroko series itu adalah salah satu line up dari HSR original. Widih. Ya kan, cakep enggak? Cakep. Warnanya merah berani ya kan? Benar-benar. Menurut lu gimana velg warna merah dengan mobil warna kuning? Cocok, e-catching deh jadinya, Bang. E-catching? Heeh. Kan mata. Catching menangkap, berarti menangkap mata. Ah, jadi orang lihat itu tertuju pada tertuju pada mobil dan velgnya. Mobil dan velgnya. Betul. Oke, bukan gara-gara hal lain. Bukan. Oke, siap. Nah, untuk modelnya sendiri dia lebih mengarah ke gaya-gaya sporty. Ya, jadi cocok nih buat kalian yang memang suka-suka mobil tampilan sporty, racing. Ini cocok banget buat kalian. Nah, untuk fitmentnya sendiri sih dia nggak terlalu keluar dan nggak terlalu ke dalam. Bahkan nggak ke dalam banget, malah dia posisinya ada pas banget, bisa dibilang rata body lah. Pokoknya posisinya pas banget deh. Rata fender. Iya, rata fender. Nah, pas dia kan ya, ininya kan. Tangan. Salah. Kok begini ya? Harusnya gini. Salah. Salah. Diginiin. Untuk modelnya cakep, warnanya juga apa? E-catching tadi. E-catching. Iya, pokoknya e-catching. Warna udah pasti e-catching. E-catching aja deh. Fitmentnya udah pasti pas. Untuk bannya kita pakai Yokohama Blue Earth dengan ukuran 185 65. Tuh. Bagian belakang juga jadi kelihatan lebih montok gitu kan? Semok. Semok. Iya. Ya, padet kan? Kelihatannya. Padet banget gitu loh. Jadi udah enggak ada jarak di antara kita gitu kan. Benar. Enak banget. Walaupun dia kelihatannya kayaknya pas kelihatan ceper, tapi ini masih aman banget. Untuk dibawa 4 penumpang, 5 penumpang pun masih aman juga. Ya. Oke. Masih ada pilihan lagi? Masih ada. Kita lihat pilihan selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya pilihan selanjutnya di 15 ini ada apa aja nih? HSR Kunikai. HSR Kunikai ring 15, lebarnya 6,5 dengan offsetnya 40. Kalau tadi 42, ini sekarang 40. Lebih kecil, Bang ya? Offsetnya lebih kecil. Lebih kecil. Lebih kecil. Kalau offsetnya lebih kecil kenapa? Kalau lebih kecil berarti dia lebih ke dalam. Lebih agak masuk velgnya. Agak masuk, benar. Kita langsung lihat aja. Ya. Oke, ini yang bagian depan ini kita pakein ban Yokohama. Ini Yokohama apa ini? Blue Earth ES juga ya. Dengan ukuran 195/50. Dia lebih lebar, namun nggak lebih pendek dibandingkan dengan ban sebelumnya ya. Jadi kalau ban itu banyak banget opsinya, tergantung kalian pilihannya seperti apa. Ya. Nah, kalau Kunikai ini dia sendirinya desainnya itu palang 5, cuman memang agak-agak dibikin sedikit futuristik ya. Dengan ada sedikit sentuhan warna merah di setiap palangnya nih itu. Tipis-tipis aja dia. Iya. Merah tipis-tipis ya kan. Sangar jadi ingat. Dengan warna mobil ini. Ini menjadikan lebih sangar. Lebih nyala ya? Lebih nyala. Lebih nyala lagi. Kalau misalnya tadi merah sama kuning itu benar-benar langsung kontras. Kalau ini tuh kontrasnya tuh pelan-pelan gitu loh. Soft. Terus, ya. Soft banget. Pas sekali dilihat, wih. Dilihat lagi. Dilihat lagi. Oh, iya. Jangan keterusan. Kenapa emang? Diriwain aja. Oke. Nah, untuk fitmentnya sendiri dia juga agak keluar. Gara-gara itu tadi ya, offsetnya itu jadi 40, jadi dia agak sedikit keluar. Ya, mungkin keluarnya sekitar 2-3 mili. Jadi ya sebenarnya masih cocok juga sih. Kalau menurut gua ya, masih aman. Balik lagi, modifikasi itu kan tergantung selera dan kebutuhan kalian. Jadi kalau kalian suka, kalian mau, kalian happy ya, go ahead. Nah, untuk di bagian ban belakang sendiri juga
dia agak keluar ya, karena tadi ya balik lagi ke offset. Jadi offset itu cukup menentukan posisi velg kalian, posisi roda kalian yang ada di mobil ya. Nah, maka dari itu untungnya di HSR itu ngap. Apa itu? Kita itu bisa yang namanya gratis fitting. Bisa gratis fitting. Bisa gratis fitting. Jadi kalau misalnya lu milih-milih velg ya, kayak contoh kayak gini nih. Ini bisa juga nih sama customer kita di seluruh Indonesia, di seluruh toko HSR itu mereka juga bisa. Cobain semua velgnya sendiri bisa juga ya. Sampai ketemu. Sampai ketemu. Jadi kalian cobain aja dulu kalau misalnya emang fitmentnya pas menurut kalian enggak, atau kalau misalnya wah ini kayak agak keluar dikit bang, gue kurang serok nih, kurang sor, ya udah ganti lagi ganti pilihan lagi. Yang lain mana yang sampai yang benar-benar pas buat kalian. Benar. Ya udah, abis ini kita masih ada pilihan lagi, naik di ring 16. Ini dia. Nah sekarang ini malu lagi sih ya, lagi. Oh iya, iya. Hah, namanya juga masih magang. Kau oke, ini selanjutnya di ring 16 ada HSR Indy. Ring 16 tadi kan ini sama kayak yang tadi, sama kan. Oh iya, dengan lebarnya 7, ET nya 42. Emang sama yang mana tadi kan 15. Oh iya, ini bener. Naik 1 senti. Satu mili. Nih. Modelnya sama kayak yang tadi. Oh benar, dia naik size yang warna merah. Oh iya benar sekali. Iya. Jadi ya, HSR Indy ini ada di beberapa pilihan ring juga. Ada di ring 15 dan ada juga di ring 16. Contohnya seperti yang kita pasang di Ayla ini, ring 16 lebarnya 7 dengan offsetnya 42. Nah, ini kita pakein ban dengan ukuran berapa nih, Ngap? 195/50 ring 16. Tuh. Untuk model sih ya nggak usah diraguin lagi ya, model-model sporty. Sporty. Enak banget dilihat itu, model sporty, warnanya pun silver. Apa ya, silvernya tuh nyala gitu loh ya. Jadi nggak glossy. Glossy, yes benar. Silvernya glossy, modelnya oke, fitmentnya juga pas. Rata pas fender, banget. Rata body. Oh, depan belakang rata. Yang depan kayaknya agak maju sedikit. Ya, karena tipe ini ya, sasis-sasis mobilnya. Nah, sasis mobil itu rata, ya ada beberapa mobil yang depannya lebih lebar. Depannya gitu. Lebih keluar. Agak lebar dikit, agak keluar dibandingkan yang belakang. Cuman ini nggak terlalu jauh ya. Kalau misalnya Brio tuh jauh banget. Sepengalaman gue kalau Brio tuh gapnya jauh banget. Cuman kalau Ayla kayaknya enggak tuh. Dengan spek model yang sama, dia cuman depan itu kayak cuman lewat ya dikit. Bangsa-bangsa 2 mili lah. Cocok lah jadinya. Kalau standarnya bang, ini berapa ET-nya tadi? ET standarnya 35. 35. Cuman kan lebar velgnya kecil. Lebar velgnya kecil. Lebar dia? Lebarnya itu 14 lebar 5. Standar ya. Standar. Ya velg OEM-nya. Nah, salah satu keuntungan kalau kita ganti velg, lebarnya kan jadi lebih lebar nih. Benar. Iya kan? Otomatis apa? Ban yang napak di aspal itu jadi lebih banyak dibanding grip dapat. Itu dia, gripnya jadi lebih enak. Jadi ganti velg itu bukan hanya sekedar untuk gaya-gayaan doang, untuk sekedar oh iya gue pengen jadi mobil gue jadi lebih keren nih. Bukan, tapi lebih ke fungsinya juga. Fungsinya kayak tadi, lebarnya ya, lebih lebar. Dapet jadi grip bikin lebih banyak. Grip yang lebih banyak. Apalagi? Lebih kalau yang ini, kalau dia pakai yang standar, ringnya kan masih ring 14. Kita kan tadi ada yang 14. Ada. Jadi kita nggak perlu ganti ban. Kalau nggak pingin ganti ban. Iya, kalau bannya masih baru kan. Masih baru masih sayang kan. Ya, benar. Mobil baru ya pingin beda sama yang lain. Benar. Ganti velg. Benar. Tinggal beli velgnya doang nih HSR. Iya. Nah, banyak. Cuma kalau gue sih lebih prefer naik. Kenapa gitu? Kenapa ya bilang? Kayak tadi gue bilang gitu loh, velgnya jadi lebih lebar, lo safety lo jadi lebih bagus, lebih banyak grip yang lo dapat di mobil. Kedua manuvernya juga jadi lebih enak. Benar. Ya, oke, kita ada masih ada satu lagi pilihan terakhir, yuk kita lihat sekarang. Nah untuk pilihan selanjutnya dan ini mungkin pilihan terakhir, selebihnya ya kalau emang kalian pengen ya langsung datang aja ke toko fitting, banyak banget ya pokoknya. Ini adalah HSR 3B dengan spesifikasi ring 16 lebar 7 bagian depan dengan offset 38 dan lebar 8,5 dengan offset 25 di bagian belakang. Jadi ini yang disebut, yang dikatakan dengan velg belang. Velg belang apa ya? Ya, tetapi bukan lagi hidung belang. Oh jangan, tidak. Kita nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Ini adalah velg, lebih baik jadi velg belang daripada laki-laki belang. Apanya belang? Hidungnya belang. Hidungnya belang. Ya kalau belang itu segini hitam, segini putih gitu enggak? Iya benar, contohnya kayak gini itu. Seks sering main panas. Enggak, itu enggak belang. Oh iya, sama ya. Maksa nih orang. Oke. Untuk urusan desainnya depan ya, kita bahas bagian depan dulu. Untuk urusan desain depannya
dia ada di bagian lipsnya ini ada warna merahnya. Jadi ya, walaupun kalau velg full hitam itu kan kadang-kadang kan terkesan mati kan, karena velgnya hitam, bannya hitam gitu kan. Nah, ini dikasih list merah. Dikasih list merah, jadi kayak ada pembatas untuk membedakan antara bagian lips dan bagian face dari velg tersebut. Nah, untuk bannya kita pakai Blue Earth 195/45. Ring 16. Jadi dia lebih tipis, karena kita kan ngebantu ngedorong untuk bagian belakangnya. Cuman pakai 195/50 pun juga sebenarnya masih bisa, masih oke. Cuman ya kalau ini kan beberapa pilihan. Nih, modelnya sudah oke, untuk fitment bagian depannya pas dia keluar sedikit. Nah, sekarang kita bahas bagian belakang. Bentar, Bang. Apaan? Itu lubangnya ada berapa biji? 4. 8. 8 itu kenapa 8? 8 itu artinya adalah double PCD. Ah. Double PCD itu yang 4 ini 400 dan yang satunya lagi 414. Jadi velg ini bukan hanya bisa dipakai untuk mobil-mobil dengan PCD 4x100. Oh, gitu. Jadi bisa dipakai di mobil lain dengan bisa. PCD yang berbeda. Ya, oh, PCD gitu. 414 juga bisa. Ini emang iseng dia orang. Dia udah tahu, cuman gue lupa, gue enggak ngejelasin ya. Iya, karena gini loh, mungkin bertanya-tanya yang nonton kan. Iya, iya benar juga ya. Kenapa itu lubangnya 8? Benar. Kenapa kan pakai 4 doang? Kurang 4 lagi kemana? Serep, Bang. Jangan, saya udah ngerasain bangku serep. Sedang ngerasain. Oke, yuk kita lihat bagian belakang. Nah, untuk velg si 3B ini memang agak spesial karena apa? Karena dia velgnya belang. So, di bagian belakang ini dia lebih montok, lebih semok karena dia memiliki lebar 8,5. Lebih lebar. Lebih lebar lagi. Nah, makanya kalau teman-teman bisa lihat fitment ban ini dia agak sedikit narik ya. Jadi kalau dengan lebar 7 tadi di depan dia itu pas, agak ngotak. Sedangkan untuk bagian dengan velg yang lebih lebar, dia pasti akan lebih narik. Kayak gitu. Dan gue lebih suka itu kenapa dia jadi lebih lebar, jadi dia kayak punya, apa ini namanya nih? Celong. Agak celong, celong. Ya. Iya, maksudnya celong nih, enak. Kelihatannya jadi celong gitu loh. Makanya, ini buat teman-teman, balik lagi ya, modifikasi itu sebenarnya bukan perkara bagus atau jelek, tapi lebih ke selera dan kebutuhan. Yang gue tahu sih kalau velg-velg begini dengan ban begini, itu namanya donat. Dia narik. Iya, donat. Donat. Betul banget. Bannya agak narik, bentuknya seperti donat. Donat. Makanya disebut narik. Dengan bahasa donat. Nah, itu tadi beberapa pilihan velg untuk Ayla di ring 14, 15, dan 16. Itu dia. Kalau menurut lu sendiri, Sultan, lu paling suka yang mana? Kalau gue sih, di zaman sekarang ini kan ada yang racing-racing nih. Mungkin gue yang suka yang nomor 3. Yang di ring 15 Indy. Tadi ya? HSR Indy ya? Indy, HSR Indy. Cakep. Berarti lebih ke speknya di ring 15? Iya, 15. Gue juga setuju. Cuman ada beberapa pilihan, jadi gue pengen kasih sedikit informasi juga buat teman-teman semua. Untuk mobil-mobil LCGC seperti Ayla, Agya, Brio, Sigra, Calya, itu... banyak yang suka nanya, Bang, pakai ring berapa bagusnya, 15 apa 16? 16. Nih gue kasih saran, kalau ring 14 itu berarti kondisi kalian standar. Kalaupun misalnya mau di upgrade pun ganti velgnya, cari yang lebarnya tetap lebih lebar dibandingkan dengan OEM-nya ya. Untuk memikirkan safety. Nah, kalau untuk mau pakai yang nyaman, kalian bisa pakai di ring 15. Di ring 15 itu kita masih bisa pakai ban yang cukup tebel. Bisa pakai 185/60, jadi masih tebel nih kondisi bannya. Benar. Untuk bantingan-bantingan juga masih lebih enak. Kayak gitu, dan untuk stylenya pun masih lebih enak. Masih dapat ya, Bang. Yeah. Stylenya masih dapat. Iya. Yeah. Atau kalau misalnya kalian mau bikin, gue pengen pakai coil over atau mau pakai lower kit dari HSR, bisa. Pakai ring 15, 195/50, turunin fairnya, jadi dia bakal lebih turun lagi. Mungkin sisa-sisa sekitar 2,5 lah jarinya. Dua. Itu 2,5 itu segini fendernya ya? Yes. Yang ininya ini segini ya? Iya. Ininya bakal turun nanti, bakal itu akan turun. Itulah kurang lebih. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian, Bang, gue pengen tampilannya kelihatan keren. Kalau kelihatan keren sih, gue akan tetap lebih milih untuk di ring 16. Walaupun dengan resiko kita mau nggak mau bannya ini harus lebih sedikit picky milihnya. Benar. Naiknya dua step. Dua step ya. Yes, betul banget. Sebenarnya kita pengen kasih lihat pilihan di ring 17, cuman lu datang aja dah toko. 17 masih bisa, pasti akan lebih keren, tapi bantingannya pasti akan jadi lebih berasa, lebih keras. Kayak gitu. Ada konsekuensinya kan? Ada konsekuensinya. Jadi modifikasi itu ada plus minusnya tetap. Nah, segitu aja video City of Rims kita kali ini. Thank you for owner udah minjemin mobilnya. Kalau misalnya kalian punya mobil yang mau kita fitting-fittingin velg, langsung aja kontak nomor telepon di deskripsi. Oke, gue Aldira undur diri. Gue Sultan. Jangan lupa, ingat velg. Ingat HSR.